Allah. Bukti apa bukti? Orang yang menganggap rezekinya dari usahanya ini telah melakukan syirik kepada Allah. Syirik? Ya. Bagaimana caranya menafikan pekerjaan dan mengisbatkan Allah SWT? Boleh kerajaan Tauhid. Boleh bisa duduk-duduk santai macam kau ceritanya. Cuba cerita yang agak masalah rezeki dikit kan. Agak masalah rezeki itu agak macam mana dikit kan. Itu agak rezeki dikit dia, agak memuaskan rezeki dikit kan. Jadi bab rezeki itu perkara yang tidak perlu diragukan oleh manusia. Dalam rezeki itu lah diatur Allah SWT. Dalam bismillah itu diatur rezeki. Berarti setelah air itu kita lah ada rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Allah bagi rezeki kepada siapa saja. Lain membutuhkan rezeki apa bagi. Nak buat Tuhan kepada Allah atau tidak, rezeki tetap dibagi. Siapapun makhluk hidup di atas bumi, kau membutuhkan rezeki, Allah bagi rezeki. Walaupun dia nak buat Tuhan kepada Allah. Tapi kan rezeki kan sekadarnya kan ada tidak banyak. Dan rezeki kau, Allah SWT tidak meminta setelah rezeki dibagi, kamu sembah saya. Tidak. Allah membagi rezeki kepada makhluk karena tugasnya Allah SWT memang memberi rezeki kepada makhluknya, tugasnya yang tidak pernah diingkari. Meskipun orang tapi rahimnya Allah, rahimnya, tadi rahmatnya Allah, rahimnya Allah akan membagi kehidupan yang baik untuk hamba-hambanya nanti di dunia dan di akhirat. Itu rahimnya Allah. Jadi pukul rata. Orang kafir memang makhluk Allah. Kasihnya dan rezeki. Tapi Allah SWT tidak akan bagi kerahimannya bagi orang kafir. Rezeki tetap dibagi. Jadi untuk perkara rezeki tidak perlu manusia ragu. Dan terima saja rezeki pada hari ini. Hari ini gaji 7,000 matih, terima 7,000 matih. Nah, itu berarti itu rezeki kita hari ini kan? Jangan dipaksakan rezeki. Yeah. Siapa saja yang memaksakan rezekinya kepada Allah SWT, judulnya tahu? LP 7,000. Kalau tidak tentu visi bakang wah. Iya. Mengapa hari pak dia masuk rezeki maksudnya? Akan naik orang lainnya. Kalau lah rezeki gitu segini-segini ya, jangan ini awak minta banyak. Jadi Allah itu memberikan kebutuhan, bukan keinginan. Itu yang di kalimat yang pas ya. Kita harus memahami antara kebutuhan dan keinginan. Kalau kebutuhan memang kayak sendal. Keinginan apa? Sendalku pakai lodo dah. Kebutuhannya kan menghindari sakit itu. Kebutuhannya keinginan kan? Kalau ada orang yang keinginannya tercapai, mesti jual ke Indah Ruang Padang. Keinginan dia kan masuk caleg.